Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Ini sebagai bukan kejahatan biasa tentunya ya. Dan masih bersama kita pada pagi hari ini ada Ibu Shanti Wildania, SH selaku Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Serang. Dan mungkin juga yang tadi sudah kita ungkapkan sebelumnya gitu. Banyak orang masih meraba-raba sebenarnya yang termasuk ke dalam kekerasan rumah tangga. Ini batasannya seperti apa? Apakah hanya pukulan-pukulan keras saja, atau kekerasan dalam rumah tangga adalah ketika kekerasannya menggunakan benda-benda di sekitar atau seperti apa? Nah, mungkin bisa dibantu jawab nih, Bu. Sebenarnya batasan ketika menyebut kekerasan ini apa? Apakah ada batasannya atau seperti apa? Kalau batasan secara fisik ya, Iya. itu kalau secara fisik cakaran aja sudah menjadikan Oh, oke. kekerasan. Nah, itu kan hal yang ringan gitu. Iya. Hal yang ringan itu cakaran. Makanya ketika kita misalnya ada keributan atau apa, merebut sesuatu kemudian ada goresan ya gitu. Iya. Ini sudah Itu termasuk ya? bisa, sudah termasuk. Makanya Oke. batasan minimalnya terkadang saya juga suka rada ini ya gitu, batasan minimalnya itu cakaran aja sudah bisa menjadikan kekerasan sampai kepada kematian. Oke. Nah, itu ancaman hukumannya ya, kalau hanya kekerasan dalam rumah tangga itu ada maksimal 5 tahun ya. Iya. Cuman kalau dikaitkan lagi, dijuntokan lagi, Iya. karena apabila kekerasan seksual kayak gitu kan, kita ambil lagi Undang-Undang Iya, Perlindungan Anak benar. ataupun KUHP. Jadi ancaman hukumannya bisa sampai dengan 15 tahun. Oke. Kayak gitu. Dan seringan-ringannya ya ada yang tergantung daripada akibat. Oke. Nah, akibat dari terjadinya kekerasan itu. Nah, kalau kekerasan secara psikis, nah itu tadi pembuktiannya mungkin bisa sampai ada pembuktian dia diperiksa psikiater, ada rasa keinginan untuk bunuh diri misalnya Iya. kan, itu bisa kesal karena dia dicemooh Iya. atau dihina atau itu. Nah, itu harus melibatkan Iya. daripada psikiater ya atau psikolog. Nah, kalau itu kekerasan yang biasa terjadi gitu. Kalau kekerasan seksual ya pasti itu ya adanya pencabulan ya, Yeah. yang tidak harus adanya hubungan badan tapi adanya ya toel-toel juga Oh, masuk ya. ke dalam kekerasan seksual. Bahkan itu antara misalkan dari orang tua kepada anaknya gitu ya. Ya, banyak sekarang miris lah. Kalau mau cerita ya, Iya. ada ayah kandung kepada anak kandung. Nah, penyebabnya. Tapi memang di belakang itu ada Iya. penyebab-penyebab misalnya. Nah, ini tadi. Yang bermasalah dalam tadi kekerasan seksual biasanya hubungan antara suami istri itu Istrinya. memang tidak bagus. Misalnya ada anak korban perceraian, dari kecil dia ikut ibunya. Iya. Kemudian ketika dia 15 tahun dia pengen ikut bapaknya. Ya karena dari kecil enggak ini, Iya. akhirnya ketika ikut bapaknya, bapaknya menganggapnya dia bukan anak tapi gadis kan gitu. Oh. Nah, itu yang salah satu penyebabnya. Kemudian ada juga di ruang lingkup yang di dalam rumah, tapi kamar-kamarnya itu nggak banyak gitu ya. Oh. Jadi rumahnya itu hanya satu kamar, ini tidur bersama-sama. Iya. Nah, itu bisa terjadi kekerasan seksual juga terhadap anak, itu penyebabnya. Risikonya bisa dari sana Resikonya ya. bisa dari sana. Ya, intinya sih kalau dibalik lagi ya basic tadi sih sebenarnya. Cuman Benar-benar. ada penunjang lah, ada penunjang apa akibat dari hal-hal tersebut mengakibatkan kekerasan seksual. Oke. Nah, mungkin kalau kita balik lagi ngomongin soal kekerasan dalam rumah tangga secara finansial, apakah ketika seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari suami gitu, itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga juga kah? Nah, ini dia. Ketika seorang istri tidak mendapatkan nafkah dari suami, sekarang kita tanya suaminya mampu nggak memberikan nafkah? Yeah. Karena semua itu berdasarkan kemampuan. Oh, oke. Okay. Dan nafkah itu kan tidak hanya nafkah lahir, Iya. nafkah batin. Benar. Jadi kalau misalnya
si suaminya mampu yeah. dalam hal memberikan nafkah gitu. Artinya nafkah lahir maupun yeah. batin ya dia harus berikan. Jangan sampai suaminya tidak suaminya mampunya 10.000, dia minta 20.000 ya itu mah bukan kekerasan secara finansial ya itu. Ya tinggal di ini aja dilihat. Kecuali kalau suaminya gajinya 100 juta ngasih istrinya 1 juta ya itu kan keterlaluan atau dibatasi. Lebih di bawah dari itu. Misalkan kayak gajinya mungkin lebih dari 5 juta gitu tapi karena dihambur-hamburkan di luar. Apakah itu termasuk kekerasan juga? Ini saja di asal bisa membuktikan itu tadi. Gaji 20 juta tapi yang dibawa ke rumah 5 juta misalnya kayak gitu kan. Itu bisa di pembuktian tadi. Atau istri yang bekerja, suami tidak tidak bekerja, tapi dia ya artinya kan dia tidak mampu beri secara lahiriah, namun dia harusnya bisa memberikan secara batiniah. Makanya kan lahir batin, maka itu kan hanya lahir saja, tapi batin. Nah ketika istrinya bekerja keras, suaminya berfoya-foya, misalnya terus secara batin juga menyakiti, ya itu kan bisa jadi seperti itu. Itu juga termasuk ke dalam. Juga dan tadi juga sempat disinggung soal undang-undang soal kekerasan dalam rumah tangga ini kan sebenarnya sudah ada sejak lama gitu ya dan seberapa efektifkah undang-undang ini atau sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sebenarnya dari undang-undang KDRT ini ya seperti saya ungkapkan tadi ya sebenarnya semua undang-undang saya rasa sudah bagus ya. Hanya tinggal aplikasi dan cara pembuktian tadi yang terkadang ibaratnya kalau misalnya kita adanya pelaporan karena di Indonesia masih kita adanya hukum pembuktian tadi yang harus membuktikan nah itu seperti tadi misalnya sakit hati kan sejauh mana sakit hati tidak bisa diukur apakah harus melibatkan dari profesi lain misalnya psikolog atau psikiater gitu. Jadi sebenarnya undang-undang yang ada ini sudah cukup gitu ya? Sudah cukup. Hanya mungkin misalnya kejahatan dari, sekarang kan sudah ada juga undang-undang yang tindak pidana kejahatan seksual itu ya. Nah sekarang kekerasan dalam rumah tangga dalam hal kekerasan seksual. Nah itu terkadang masih, ya menurut saya ya, menurut saya masih terlalu ringan jika hukumannya hanya maksimal 15 tahun. Gitu. Apabila itu dilakukan oleh orang tuanya itu kan terlalu ringan menurut benar. Apakah ada mungkin kasus-kasus lain yang sebenarnya hukumannya harus bisa lebih berat lagi selain itu? Selain kalau saya seksual, kejahatan seksual itu udah terlalu apalagi harusnya, terjadi di dalam satu rumah tangga ayah terhadap anaknya. Itu udah di luar ya, di luar ya bukan manusia. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal idealnya untuk kekerasan seksual di dalam rumah tangga maksimal yang seharusnya bisa didapatkan seorang pelaku seperti apa? Sekarang kan sudah ada juga Perpu ya mengenai kemarin itu lagi di kalau nggak salah di Bandung atau di Jawa Timur juga ada kebiri kimia. Itu cuman ya aplikasinya belum gitu. Sebenarnya karena, itu ideal karena, ya. Karena berbenturan dengan hak asasi manusia gitu karena itu. Nah, kalau yang pengalaman saya memang ada yang sampai 15 tahun. Hanya saja ya itu tadi. Kayaknya kok gimana gitu ya. Masih kurang berat gitu. Masih kurang berat. Mungkin memang bisa ditambah sih 1/3 ya. Misalnya berarti dari maksimal 15 tahun 1/3 sampai 18 tahun tapi masih kurang berat. Bisa dimaksimalin aja 20 tahun. Benar. Gitu. Atau ya tadi kan udah Perpu dengan kebiri kimia gitu. Karena dia mungkin kan tidak bisa menahan hasratnya sehingga sama keluarga inti keluarga di dalam keluarga sendiri bisa melakukan hal-hal seperti binatang gitu. Benar-benar. Ini apakah sesulit itu menerapkan ibaratnya hukum kebiri ini kepada pelaku kekerasan seksual atau kejahatan seksual? Ya tadi itu karena bertentangan, ada yang menganggap bertentangan dengan hak asasi, ada yang ya pengaplikasiannya itu masih sulit ya. Masih seperti halnya hukuman mati kayak gitu kan di Indonesia masih masih hukuman yang tinggi lah gitu. Jadi itu termasuk ibaratnya supaya diterapkan sebagai hukuman maksimal, kesannya masih lumayan cukup jauh di Indonesia ya? Saya rasa
Sebenarnya bisa ya, Oh, asal oke. udah ada. Kalau dihukum kan di ini sudah asal sudah ada jurisprudensinya, ada undang-undang yang mengatur Iya, sehingga tidak menyalahi undang-undang yang lain iya, gitu. benar-benar. Makanya apakah itu bertentangan harus diuji dan segala macam gitu. Bisa saja. Mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang Wah, akan datang. lumayan cukup lama sebenarnya ya. Tapi mudah-mudahan ya setidaknya itu sebuah progres gitu Iya. ya. Sekarang-sekarang kan udah ada yang jaksa mampu Iya. menuntut Iya. untuk kebiri kimia dan hakim mampu untuk memutus itu, Iya. tinggal tinggal pelaksanaannya. Pelaksanaannya gitu. Seperti seperti halnya kan hukuman mati, nggak langsung Benar. hukuman mati saat itu divonis langsung. Biasanya ada nunggu 5, 10 baru Iya. dieksekusi kan, itu kita ada pertimbangan-pertimbangan karena memang kita negara timur ya Benar. masih banyak mempertimbangkan hal-hal. Tapi mungkin juga banyak yang mengharapkan hal itu benar-benar bisa diterapkan di Indonesia. Ini sebagai bentuk perlindungan juga kepada masyarakat Indonesia Iya, supaya terlindung dari kekerasan seksual dan segala macam ya. terutama kekerasan terhadap anak ya, Iya. kekerasan seksual terhadap anak itu bisa saya sangat berharap sekali bisa Iya, bisa benar-benar diterapkan diterapkan gitu. ya. Oke. Dan menarik kalau ngomongin soal kekerasan dalam rumah tangga, dan mungkin di segmen selanjutnya kita mau nanya-nanya nih soal jika seseorang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, apa yang harus dilakukan dan harus melapor kemana? Karena mungkin banyak juga yang masih belum tahu harus melapor kemana. Nanti akan kita bahas ya. Siap. Oke, jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini.